Oke, sekarang kita udah di laundry room. Ini merek Aqua. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Untuk video kali ini kan aku mau menjawab juga pertanyaan soal boleh nggak sih baju bayi itu dicuci pakai mesin cuci. Jawabannya boleh banget ya, tapi kalau aku dikasih tahu, waktu itu aku dikasih tahu sama nakes, kalau bayi itu belum bisa bajunya pakai wangi-wangian, jadi jangan dulu pakai pewangi. Kalau bisa sih pakai deterjen khusus bayi, apalagi yang newborn. Kalau yang udah agak gede udah bisa ya, karena pernafasannya juga masih belum sempurna. Jadi usahain dikurangi wangi-wangi yang agak menyengat itu. Sekalian kita mau lihat mesin cuci cara pakainya, merek Aqua AKW Kiwi 88DD. Nah, merek Aqua ini tuh dulunya tuh kita kenal namanya merek Sanyo ya, cuman sekarang ganti namanya jadi Aqua. Oke, kita lihat. Check it out. Oke, sekarang kita udah di laundry room. Ini merek Aqua AKW 88DD Hijab Series. Nah, ini punya garansinya 5 tahun. Sini Fuji Logic, jadi artinya kalau kita masukin baju-baju itu, si mesin cucinya udah otomatis ngatur berapa air yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Terus hemat air, terus mudah digunakan. Nah, kita lihat dulu bagiannya ya. Ini udah 1 tahun lebih nih, jadi maaf ya kondisi apa adanya. Oke. Nah, ini untuk pewangi. Terus itu saringan, tapi di sini yang untuk series ini nggak ada untuk tempat deterjennya. Jadi kalau kita mau nyuci, kita masukin dulu deterjennya, baru bajunya. Sekarang kita ke tombolnya. Ini kelebihannya, kita lihat ya. Ini fitur-fitur dari Aqua series ini. Sok dedicate hijab batik. Jadi kalau mau kerudung semua atau batik biasanya kan suka luntur ya. Nah, ini dipisahin dulu. Pilih nanti seriesnya, tinggal dipilih. Tombol power. Oke, kita lihat power. Ini kalau powernya kayak gini. Terus dia ini ada fitur amannya, kuncinya. Kalau lagi nyala terus kita buka, ini langsung berhenti mesinnya ya. Jadi bisa di start dulu, bisa di pause dulu. Di sini kalau mau pilih sendiri boleh. Ini nyucinya mau berapa menit? Mau 20 menit, 15, 10, 5 menit ya. Rinse-nya ini mau dicucinya berapa kali nih di basuhnya? Sekali apa dua kali? Biasanya aku 2 kali. Terus nah, the child nih, fitur child lock. Kemudian spin. Ini spinnya dikeringinnya mau berapa menit? Kalau mau kering banget berarti ambil yang paling tinggi ya, 9 menit. Ini pilihannya. Cycle juga kalau misalkan kita udah biasa pakai settingannya kayak gitu, tinggal pencet cycle. Kita masukin dulu deterjennya ya. Ini udah aku takar. Aku masukin si sabunnya. Ini tadi untuk pewangi. Sekarang tinggal masukin baju. Ini baju bayiku. Ya, kita kan kalau bayi banyak banget ya cuciannya, apalagi newborn banyak banget. Nah, kalau Clody jangan lupa dikeluarin dulu insertnya. Ya, sama ininya nih. Keluarin. Oke. Nah, kita tinggal pencet tombol start.
cukupin 5 menit. Nah, dia otomatis berhenti, ada alarmnya. Tutup lagi. Kita habis itu harus pencet start. Nah, dia akan mulai lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini mesin cucinya langsung menyesuaikan karena aku cucinya sedikit, jadi airnya juga tiba-tiba berubah. Dari tadi kan 35 jadi 22-26. Nah, karena mesin cuci ini jujur aja kalau pakai selang bawaannya yang putih tadi itu kecil airnya, jadi aku akalin ini pakai selang sambung. Nah, ini barulah normal. Ini aku review apa adanya ya. Jadi kalau kalian yang punya masalah yang sama, misalkan airnya nggak keluar, kecil banget kalau pakai selang bawaannya yang putih. Nah, itu ya selang yang putih itu ya. Nah, cobain cara aku. Tapi kalau laki-laki kan biasanya lebih jago. Ini karena aku wanita. Selesai. Oke, kita lihat hasilnya. Ini lumayan ya, udah kering, lebih kering, nggak ada airnya. Nah, jangan lupa tipsnya dari aku, kalian harus rajin bersihin saringannya sebelah sini. Oke, karena ini kalau dibiarin nih lumayan kotorannya itu nimbun di sini. Oke deh. Jadi mesin cuci ini juga otomatis ya, tuh nggak ada sisa airnya, udah bersih. Oke, semuanya itu aja video dari aku. Buat ibu-ibu jangan takut buat nyuci baju bayi pakai mesin cuci ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe buat ikutin terus video aku yang lainnya, terutama soal menyusui, soal bayi, soal ibu eksklusif pumping. Makasih sudah nonton. Bye.